Informasi pertama di iNews sore, pemirsa, mengantisipasi penyebaran corona, polisi dan dinas kesehatan merazia sejumlah penumpang bus di Ponorogo, Jawa Timur. Sementara penumpang di stasiun Cirebon, Jawa Barat harus melewati bilik disinfektan sebelum naik kereta. Meski pemerintah dan kepala daerah telah mengimbau warga agar tidak mudik, namun gelombang pendatang di sejumlah daerah tetap terjadi. Mengantisipasi penyebaran corona, petugas Polres Ponorogo dan Dinas Kesehatan mengecek suhu tubuh di bus jurusan Surabaya-Ponorogo. Tidak hanya penumpang bus, pengendara sepeda motor dan mobil yang akan masuk Ponorogo juga diperiksa suhu tubuhnya. Sementara di stasiun Cirebon, Jawa Barat, penumpang dan awak kereta yang berangkat dan tiba harus melintasi sejumlah pemeriksaan. Selain pengukuran suhu tubuh, tersedia juga bilik disinfektan. Langkah ini sebagai mencegah penyebaran corona antar penumpang kereta.